Jadi untuk majlis seterusnya saya dengan segala hormatnya mempersilakan Encik Mustafa Kamal dan Sahari, Pengurus Mukim Pinatang, untuk melancarkan dan merasmikan jenazah Masjid Jami' Al-Kabung. Dipersilakan berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sama Nabi. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Yang berbahagia majlis Cik Ujo, yang berbahagia Ustaz Tajul, Mufti Mufti Uji, yang berbahagia OCS, Balai Jemaah, Balai Jemaah, Balai Jemaah, Balai Jemaah, Puan Ngani, Putih Enam, Warisan JPK, Tuan, Puan, alhamdulillah, ramai malam ni. Semoga dapat kita kekalkan bersama, Jemaah ramai-ramai hari ini. Saya pun tak ada cakap panjang, tiba-tiba tu cakap pula. Tapi apapun, ayatnya alhamdulillah dan terima kasih tahniah. Sebab untuk maklumat semua, di bawah mungkin di kantang, bawah saya ni 10 kampung. Ada 6-7 masjid. Tapi tak ada satu pun yang jenazah. Jadi bila kampung Cik ada yang jenazah, memang agak-agak terbaiklah. Sebab kalau kita perhatikan, Langgur Basri, Kampung Madinah, dekat tiap tu, dia ada band jenazah. Kita tak ada. Itu ada satu band lain. Itu ada satu band. Jangan baiklah, apa ni, banyak tidak mempertikaikan apa band tu. Sakit lah belakang dia. Tapi juga alhamdulillah, apa yang disediakan oleh masjid ni, dah dapat kerja ni. Supaya harapan saya, kenderaan ini dapat digunakan untuk semua kerja masjid lain lah. Itu harapan saya lah. Sebab kalau tak sebaik memang masalah. Kalau dulu waktu zaman ayah saya meninggal, dalam 3 km boleh lagi berkandung dengan baru. Jadi sekarang ni ada dekat 1 km pun dah tak sampai nak lah. Jadi cukup bahan lah. Jadi saya pun tak ada ucap panjang sangat lah sebab hari pun dah malam. Dan terima kasih banyak-banyak kerana Rudy menjemput saya hadir pada hari ini. Ini pertama kali saya merasmikan band jenazah. Saya peresmian saya ini memberi istighfar kepada saya lah, memberi ingatan kepada saya bagaimana perkara-perkara itu kita kena hadapi. Jenazah kita akan tempuh juga. Jadi lagi 12 hari bulan puasa. Jadi sebelum saya menghadiri jemputan saya, saya mohon maaf lah pada menyambut bulan puasa ni. Apa cara saya sebagai mungkin apa yang masalah dah di kejabat. Susah senang, susah sama. Jadi saya sudah izin oleh Tuhan. Ya, dengan apa Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan band Ahmad band jenazah Kampung Cik untuk sama-sama lah memberi manfaat kepada ahli karya Mahdi ini dan juga karya Mahdi-Mahdi yang lain. Jadi saya sudah dengan Allah Tabi Wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berusaha Tuan Mustafa Kamal bin Sahari, Pengurus Mukim Masjid Gantang. Seterusnya, saya akan adakan acara penyerahan kunci. Majlis mempersilakan untuk membina dihadiri oleh
Ketua Balai Balai Perintah KJRI bersama Imam ke Bajin Azhar untuk penyerahan BPK untuk di Grand Manor. Dipersilakan dengan segala korban. Kecuali sebentar.